nafsu makannya sudah pulih, kemudian juga sudah mulai berusaha untuk bergerak, cuman memang masih dibatasi oleh tim dokter agar tidak memperparah kondisi lukanya, sehingga masih ada di kandang treatment, di kandang yang sempit. Nah, diharapkan dalam beberapa hari ini, entah 1 atau 2 hari ini, akan dilakukan operasi untuk mengatasi patah tulang di bahu, karena kalau tidak itu akan membahayakan ke paru-paru si hoe.